Kau Muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, Dajjal ini akan memasuki seluruh kota-kota besar di dunia, kecuali Mekah dan Madinah dia tidak berhasil memasuki kedua kota ini. Baik fisiknya, tidak bisa masuk ke Mekah Madinah, baik ilmu kekuatan sihirnya dan magicnya tidak bisa, tidak bisa masuk. ke dalam Mekah dan Madinah. Makanya salah satu kata Nabi, kalau kamu ingin selamat, kamu dengar dajjal sudah keluar, segeralah hijrah, larilah ke Mekah atau ke Ma ke Madinah. Jika tidak mampu ada lima langkah lain yang diperintahkan Nabi agar selamat dari dajjal Allah alaih. Kau muslimin yang kami muliakan, dajjal ini bukanlah makhluk raksasa tinggi besar. Saya waktu di Sydney, saya malu mendengarkan jawaban seorang ust Kondang di TV, acara live ditanyakan oleh jemaahnya, "Apakah itu Dajjal?" "Oh, katanya Dajjal itu adalah makhluk yang sangat tinggi besar. Kalau dia masukkan kakinya ke samudra laut, yang paling dalam hanya semata kakinya." "Waduh, <silence> kalau dia ngomong di timur yang di barat mampu mendengar suaranya." kalau dia kencing di satu kota banjir satu kota itu malu saya mendengar tuh jawaban ya Allah waktu SD saya sudah dengarkan kayak gitu lah ini Ustadz level nasional loh ngomong di TV jawabannya kayak gitu ngawur ngaco abis ah lalu sebenarnya Dajjal ini siapa Rasul mengatakan dia adalah anak keturunan Adam tingginya seperti kamu dan lebih pendek sedikit mukanya bulat kedua bola matanya utuh ada hanya yang sebelah kanan tertutup oleh lapisan dagingnya yang atas meleleh kemari menutupi dan bagian tutupan ini lengket ke pipinya dan ada bergelantungan macam jengger ayam sedikit kayak dahak orang maaf ya kayak orang kumpulkan dahak banyak-banyak lalu disemburkan ke mata orang ini lalu meleleh gitu. Ah, seperti inilah melelehnya daging di atas. Ini akibat dukhan loh. Akibat dukhan. Seluruh orang, orang kafir menjadi zombie-zombie berjalan, jelek-jelek semuanya. Baik kaum ke muslimin. Kemudian kata Rasulullah, kedua bola matanya seperti mau keluar lepas dari tempatnya. Hanya karena ini sudah ketutup, nampak tonjolan itu jelas. Sementara matanya sebelah kiri sudah hampir lepas dari dari tempatnya warnanya hijau kaca warna kulitnya putih kemerah-merahan putih pucat kemerah-merahan bibirnya tebal rambutnya keribu